Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aisyah Lovers dan Hai Tirisus, dimanapun kalian berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Menemani santai kalian di sore hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Kabar tersebut datangnya dari salah satu sahabat ya, mana akun yang bernama Wiawia25, di mana akun ini merepost kembali di postingan pribadinya daripada Ayu Ting Ting. Terlihat Ayu Ting Ting tengah melayani para pengunjung di Cafe The Halu. Wah, rame ya Cafe Ayu Ting Ting dibuka perdana, sudah membludak para pengunjungnya, sungguh luar biasa. Namun yang jadi fokus perhatian Bang Mimin di sore ini ketika salah satu pengunjung disapa oleh Ayu Ting Ting, pengunjung tersebut bilang sahir. Mendengar kata-kata sahir, Ayu Ting Ting tertawa sumringah dan bahagia. Wah, tentu ini satu pertanda ya kalau memang Ayu Ting Ting itu saat ini tengah menjalani hubungan yang serius dengan Sahir Sih. Buktinya ketika ada orang yang menyebutkan sahir, maka Ayu Ting Ting bahagia, tertawa lepas dan sumringah. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat, diantaranya akun yang bernama Ratlatus967, kata dia, beneran sebut nama sahir, pantes Ayu langsung sumringah, ketawanya lepas. Lalu Fitri Aurya, ibu-ibu nyebut Ayu masyahir. Kemudian Sri Yuyun 1406, kangen si Bejo tuh, mak-mak kepo say. Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang melihat postingan tersebut. Baiklah para sahabat, kita doakan ya, semoga Cafe The Halu Ayu Ting Ting ramai dikunjungi pengunjung, dan mudah-mudahan keinginan daripada pengunjung agar Ayu Ting Ting bersatu dengan Sahir Sih segera terkabul. Ini dulu kabar terbaru dan menarik seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalam.